Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian yang rahmati Allah, mengingat waktu yang tidak banyak, saya ingin mengawali sesuai dengan amanah yang disampaikan untuk setiap hari Senin sore ada kajian sirah Nabi. Saya menyampaikan sumbernya. Sumber yang pertama adalah kitab Sirah Ibnu Hisham. Kemudian sumber pendukungnya adalah kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, yang pada tahun 76 merupakan dinilai salah satu naskah penelitian tentang sirah yang terbaik, yang itu diadakan oleh Rabithah Alam Al-Islami ya, dengan sponsor Kerajaan Saudi Arabia. Karena ada rekomendasi dari muktamar sebelumnya tentang umat Islam itu, salah satunya untuk menghidupkan kembali pemahaman terhadap sirah Nabi, diadakan lomba penulisan sirah Nabi dan penelitiannya di seluruh dunia. Seluruh naskah itu ditunggu dari seluruh negara-negara yang ada umat Islamnya, ditunggu selama 1 tahun, kemudian dinilai selama 1 tahun pula, dan diumumkan pada tahun ketiga. Kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum salah satu kitab terbaik tentang sirah Nabi yang kontemporer, tidak terlalu bertele-tele tetapi juga tidak terlalu singkat, jadi sedang-sedang. Maka kalau kita mengkaji semua kitab-kitab sirah kontemporer, selalu mengawalinya kajiannya dengan pengenalan terhadap Jazirah Arab. Apa itu Arab? Karena kalau konotasinya sekarang itu, kalau mendengar orang Arab itu identik dengan sate, kambing, jenggot panjang dan seterusnya. Padahal awalnya kalau saya kita tarik kepada sumber-sumber yang ada tentang sejarah umat manusia di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, ya ayyuhan nasattaqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqība. Berawal dari satu, itulah Adam. Lalu Allah ciptakan pasangannya. Lalu dari pasangan ini, yang pertama ini, laki dan perempuan ini, wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisa. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang itu setelah turun ke dunia, ya. Prosesnya telah dijelaskan seperti itu. Sampai tiba masa di mana diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini waktu kita sempit, ada 3 baris slide, masing-masing lebih dari 10. Maka kita coba ringkas. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam itulah mulai terjadi penyimpangan akidah, sehingga para ulama mengambil pendapat bahwa rasul pertama kali itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Kalau kita melihat dalil-dalil dalam Al-Qur'an itu, kita akan mendapati kisahnya. Zaman sebelum zaman Nabi Nuh
itu ada dari keturunan Nabi Adam 5 orang saleh. Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ada 5. Setelah wafatnya Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, anak keturunannya ini membuat tanda untuk mengingat mereka berlima itu. Awalnya tanda itu hanya sebuah tanda biasa yang biasa ada di zaman itu. Tetapi karena bisikan setan, iblis, generasi berikutnya menambah tanda itu. Generasi berikutnya menambah lagi tanda itu. Akhirnya menjadi patung berhala. Dan sejak generasi yang semakin menyimpang akidahnya, keyakinan-keyakinan yang tidak ada ajarannya sebelumnya mulai muncul, bahwa benda-benda selain itu juga memiliki kekuatan. Disitulah Nabi Nuh alaihissalam diutus. Tetapi ini kan tidak berubah, bahkan lebih dari 900 tahun. Kalau dalam Al-Quran diisyaratkan 950 tahun. Akhirnya ditenggelamkan itu. Di antara semua pendapat, kita ambil saja salah satunya. Lalu mereka terdampar di Bukit Judi, di wilayah timur dekat Turki. Disitulah di dalam surat Saffat ayat 77 disebutkan, waja'alna zurriyatahu humul baqin. Lalu kami jadikanlah anak keturunan mereka itu, anak keturunannya itu, yang selanjutnya menjadi generasi selanjutnya. Siapakah itu disebutkan? Yafis, Sam dan Ham. Karena Kanaan tenggelam. Kalau kita melihat di dalam surat Saffat, summa aghraqnal akharin. Jadi yang lainnya tenggelam. Meskipun peristiwa ini ada yang berbeda pendapat. Contohnya ilmuwan juga dari Turki, Harun Yahya, berpendapat bahwa peristiwa banjir Nabi Nuh itu hanya terjadi di wilayah Irak. Tetapi pendapat-pendapat ahli tarikh berbeda. Setelah 3 ini dan terdampar itu, ya, keturunan Yafis itu sebagian ke timur, sebagian ke barat. Ke barat menjadi bangsa-bangsa Eropa. Ke timur menjadi bangsa-bangsa Asia. Keturunan Sam itu menuju 2 aliran sungai, Tigris dan Efrat. Itulah yang nanti disebut dengan Mesopotamia. Bangsa di situ disebut Sumeria, mengambil dari nama Sam. Ham terus ke barat, menyeberang sampai ke wilayah yang sebut nanti kita sebut dengan Afrika itu. Di antara keturunan Sam itulah yang nanti melakukan perjalanan memasuki wilayah yang disebut dengan Jazirah Arab, yang secara bahasa tampilannya beda ini. Sebentar. Tampilannya beda.
Jazirah Arab ya, disebut dengan semenanjung Arab. Arab artinya padang pasir yang gersang, tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Oh ya, tampilannya. Coba sebentar. Masih macet. Sebentar. Oke, sudah. Sudah? Bismillah. Oke. Okay. Iya. Ini kata Arab merujuk kepada gersang, tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka ini ilustrasinya. Seperti ini. Dan ini wilayah yang dekat dengan laut, dekat dengan air, sering disebut dengan Tihamah. Tetapi bagian dalam, Najd, itu benar-benar panas. Maka gambarannya adalah seperti ini. Bagian yang ada air dan benar-benar gersang. Semakin mendekati wilayah yang gersang ini, itulah yang disebut dengan pedalaman Arab. Ya. Gersang, tandus. Dalam perjalanannya, anak keturunan Sam itu ya, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa, tetapi beberapa tidak disebutkan ya. Sekali lagi saya ulang, Yafis, Sam, dan Ham. Anak keturunan Sam dari Bukit Judi itu mengarah ke Mesopotamia. Maka bangsa tertua di situ disebut Sumeria, yang mengarah kepada nama Sam itu. Sebagian lagi terus berjalan menuju selatan, memasuki wilayah jazirah yang disebut dengan Arab ini, yang karakter alamnya seperti itu. Bagian barat berbatasan dengan Laut Merah. Kalau kita melihat petanya tadi ya, ini bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab, sebagian wilayah Irak Utara, kemudian wilayah Syam di bagian utara, dan sebagian kecil wilayah Irak, kemudian di selatan berbatasan dengan Laut Arab dan Laut Hindia, sehingga posisinya sangat strategis. Laut Merah, Teluk Arab, Laut Arab dan Laut Hindia. Di sebelah utaranya ini wilayah Syam, sebagiannya juga Irak. Sehingga lihat strategisnya Jazirah Arab. Dilihat dari posisi strategis Jazirah Arab ini, jalur sutra dari laut dan darat semuanya bisa. Hampir seluruh laut di dunia bertemu dengan jazirah ini. Dari Laut Pasifik itu bertemu melalui Laut Tengah, Mediterania. Kemudian dari Samudra Hindia juga dari wilayah ini. Jemaah sekalian rahmati Allah, ini kalau kita lihat lebih jauh lagi posisi strategis Jazirah Arab ada di tengah-tengah itu yang berwarna ungu, dan digambarkan oleh para ulama adalah begini. Luasnya adalah sekitar 3.400.000 km persegi atau 1.160.000 mil persegi. Intinya sangat tandus, tidak ada sungai yang mengalir, tidak memiliki musim hujan yang jelas. Pada saat-saat tertentu panasnya itu di permukaan sampai 50 derajat. Oleh karena itu, kalau kita melihat bulan, nama bulan untuk Arab kuno yang masih dipegang, Muharram itu tentang waktu bulan-bulan di mana diharamkan untuk berperang, harus berdamai. Safar, daun mulai menguning. Rajab,
Muharram, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Itu yang musim dinginnya. Lalu Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Maaf, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Maaf, Rabiul Awal dulu, baru Rabiul Tsani. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, itu musim dinginnya. Rajab, Sya'ban, itu mulai mencair. Nah, rangkaian Ramadan, Syawal, sampai Zulqa'dah, itu adalah rangkaian musim panas. Romat, Ramadan dari kata romat, yang panas membuat perih kulit. Di bulan Syawal, Syawal artinya meningkat, panasnya yang meningkat. Puncaknya adalah Zulqa'dah. Zu itu punya, Qa'dah itu adalah tempat duduk. Jadi orang Arab duduk-duduk, tidak keluar siang karena panasnya. Zulqa'dah itulah panas mulai menurun ketika di akhir bulannya. Tibalah musim haji. Maka disebut Zulhijjah. Nah, inilah sebagai perkenalan pertama ya dari yang disebut dengan Jazirah Arab, tempat yang ditinggali itu. Saya ingin mengantarkan bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab yang disebutkan di dalam Al-Quran, anak keturunan dari Sam bin Nuh. Pertama, bangsa Ad. Kalau di dalam surat Al-Fajr disebutkan Iram dzatil imad, ya, yang disebutkan memiliki kota Iram. Waktunya berapa menit? Oh belum. Kok lambat? Maaf. Inilah letak kaum Ad itu. Dari wilayah lembah Mesopotamia itu ada turun sampai ke selatan. Terus wilayah di sebelah kirinya itu Yaman. Inilah bangsa pertama. Ad, Samud, Amalik, Judais, ya. Nama bangsa-bangsa ini ada Madian yang berikutnya, ada Ashabul Aikah juga. Disebutkan beberapa oleh para ahli tarikh berdasarkan informasi di dalam Al-Qur'an. Inilah keturunan Sam bin Nuh. Tetapi bangsa-bangsa ini disebut, kalau kita melihat kitab sirah, sebagai Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang telah musnah. Ad, Samud, yang masing-masing memiliki keistimewaan, dan semua jejak-jejak sejarah mereka itu ada. Setelah itu bangsa Arab Al-Aribah, yang dari selatan itu, yang disebut dengan Yaman. Yang disebutkan Aribah di sini adalah keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Qahtan sendiri urutan nasabnya itu sampai kepada Sam bin Nuh. Tetapi karena perjalanan waktu, bahasa mereka telah berbeda. Tampilan fisik mereka juga telah berbeda dengan saudara-saudara mereka di utara. Bukankah di dalam surat Ar-Rum disebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan bermacam-macamnya warna kulit dan bahasa kalian. Di mana nanti kabilah-kabilah ini dipertemukan pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di wilayah yang disebut wilayah yang dekat dengan Babilonia. Itu dekat dari Sumeria, yang disebut dengan kota Ur, meskipun makna aslinya Ur sendiri adalah kota. Nabi Ibrahim hijrah menuju
Palestina, melanjut sampai ke Mesir, kembali ke Palestina. Lalu di setelah pernikahannya dengan Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Sedangkan di selatan, sejak kemusnahan bangsa Ad, kemudian di bagian utara agak ke tengah bangsa Samud, ya, semuanya itu hidup keturunan Yasjub, ya, bin Qahtan. Keturunan Qahtan inilah, di antara sekian keturunan itu ada kabilah Jurhum. Nabi Ibrahim kan diriwayatkan, ya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idz qala ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adallana katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lihat, surat Ibrahim mengisahkan Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk membawa Ismail ke lembah yang disebut Bakkah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim diperintahkan di situ untuk membawa istri dan anaknya ke lembah biwadin ghairi dzi zar'in yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Ini kalau yang dalam bahasa kita, ya. Saya ringkaskan di sini, ya. Kira-kira inilah sesuai yang diupayakan dalam ilustrasi oleh para ulama kontemporer. Kira-kira seperti itu. Kemudian menjadi seperti ini. Ini semua karena Zam-Zam. Saat Hajar dan Nabi Ismail hanya berdua itulah, lalu memancar air Zam-Zam, lewatlah suku Jurhum yang melewati jalur perjalanan selatan ke utara. Lalu mereka minta izin untuk tinggal. Maka diizinkan untuk tinggal sambil meminta air. Lalu akhirnya Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum dan memiliki 12 anak. 12 anak itulah yang nanti tinggal di Mekah. Tetapi perlu diketahui, saat Nabi putra Nabi Ismail meninggal dunia, anak-anak saat Nabi Ismail meninggal dunia itu anak-anak masih kecil, sehingga kekuasaan Mekah itu dipegang kembali oleh kakek dari jalur ibu. Itulah ada istilah, ya, Mekah dikuasai oleh suku Jurhum, suku yang berasal dari selatan. Mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail, menjalankan umroh dan haji sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda dengan kita, karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang sempurna, penyempurna. Ya, inilah gambaran berikutnya. Dari yang tadi sejarahnya, perjalanan kisah gambar ini sangat panjang, ratusan tahun. Keturunan Nabi Ismail kalah pengaruh oleh keturunan kakek dari jalur ibu, dari keturunan Nabi Ismail. Karena istri Nabi Ismail dari suku Jurhum. Suku Jurhum berkuasa lama, lebih dari 100 tahun. Sampai suku Jurhum ini mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Disitulah keturunan Nabi Ismail keluar dari kota, lalu menghimpun kekuatan untuk merebut kendali kota Mekah. Saat itulah keturunan Nabi Ismail tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan suku Jurhum. Yang ada adalah kabilah Khuza'ah dari selatan, dari wilayah selatan, dari Yaman, datang menawarkan bantuan, membantu keturunan Nabi Ismail untuk merebut kota Mekah. Akhirnya bisa dikalahkan, suku Jurhumnya ini bisa dikalahkan,
Tapi sayangnya suku Huza'ah mengambil kekuasaan itu. Kembali lagi suku Huza'ah memegang kendali atas Mekah. Nanti pada masa suku Huza'ah memimpin inilah berhala itu pertama kali masuk ke Mekah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, karena waktu kita sudah dekat untuk memasuki waktu maghrib, saya cukupkan sekian untuk pengenalan pertama tentang Jazirah Arab, tentang bangsa Arab dan sejarahnya nanti sampai memasuki sejarah Mekah, dan kita akan tahu detailnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza, semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.